Halo semua, kembali lagi channel Eva Gamers. Oke, dan sekarang saya bermain Clash Royale dan seperti biasa setiap akhir season saya akan membuka draft chest season atau season reward di kedua ID saya dan itu adalah kemungkinan besar untuk mendapatkan legendary card. Semoga ya kali ini di episode kali ini dapat juga. Oke, dan pertama ada di ID pertama saya di klan Eva Gamers. Oke. Kita langsung buka aja. Season high saya hanya 1141. Saya memang sudah jarang main Clash Royale soalnya. Oke, gold. Minions atau archers? Minion. Healing spell atau bomb tower? Healing spell deh. Nah, ada kedap-kedip guys. Jadi sudah pasti dapat legendary, cuman tunggu. Epicnya kita pilih mirror aja. Dan legendarinya apa yang akan dipilih? Lava. Pilihan berat. Soalnya lava naik ke level 2 dan elektrobisat naik ke level 2. Kalau misalnya saya live saya minta bantuan kalian gitu, tapi kayaknya elektrobisat aja deh. Atau lava, soalnya saya ada balon di sini. Lava aja deh. Soalnya deck saya kan pakai deck balon nih. Nah, lumayan kalau ada lava kan. Aduh, draft chestnya itu banyak ini loh, banyak apa? Pilihan sulit maksudnya. Oke, dan di sini ada giant di shop, kita beli aja sampai 200 nanggung ya. Genapin aja. Terus nah, di sini juga di 2 versus 2 saya main tapi malu-maluin banget cuman 2 wins, tapi kita buka aja dulu di sini. Emang susah banget yang di 2 versus 2 challenge coy. Soalnya sejago apapun kita, terus kalau lawan kita kalau pasangan kita cupu bakalan. Terus nggak adilnya kita kadang trofi 4000 bertemu sama trofi 3000 atau trofi 2000 yang jadi teman kita gitu. Nggak adil menurut saya. Minions, Power Rider. Kartunya sampah. Ya iyalah, cuma 2 win mau harap apa? Oke, dan kita donasi. Dan kita request. Oke, dan ternyata Arrow saya sudah bisa ke upgrade ke level 12 dan 50.000. Mungkin hanya saya sekarang yang hanya mengupgrade Arrow. Kalian mungkin sudah nggak pakai Arrow. Oke, dan kita request apa sekarang? Kalau Arrow sudah level 12 berarti kita request Sap aja ke level 12. Oke. Lalu wow, masih banyak yang belum dibuka. Kita buka silver chest. Gold Wizard Archers. Free chest. Gold Gems Rocket Cannon. Gold Royal Giant Inferno Tower. Terus Crown chest. Gold Gems Bomber Tesla Mini PK Dark Prince. Oke, masih ada chest lain kah? Oh iya. Saya nggak dapat clan chest soalnya ini isi clan ini si Kutil Firaun nih, Kutil Firaun. Mereka terlalu rajin karena ada 2 versus 2 challenge, jadi mereka sudah cepat banget kumpulin chestnya. Saya sampai nggak sempet gitu. Padahal baru jalan 1 hari udah selesai gitu. Oke, dan ya cuma itu aja. Chestnya kita beralih ke ID kedua saya berarti ya. Oke. ID kedua season high gasnya hanya 433, nggak apa-apa. Biasanya saya kalau ID satu dapat legendary, di satunya nggak dapat. Kita lihat aja yang ini, apakah dapat nggak? Gold, choose your reward, minions atau minions lah. Giant atau heal aja. Ah, legendary lagi, beruntung banget, legendary lagi. Epic atau Skeleton Army? Epic atau Skeleton Army sih? Executioner atau Skeleton Army. Dan legendarinya tumben-tumben banget guys, tumben-tumben banget. Draft chestnya saya dapat 2 legendary di 2 akun. Oh, Night Witch atau dua-duanya saya belum dapat. Kayaknya apa? Ini berat juga pilihannya.
Nike Switch aja deh. Saya juga suka Lumberjack soalnya. Oke, dan di sini kita donasi dulu, donasi dan request. Di shop ada apa? Di shop nggak ada apa-apa, kita request ini. Hop. Selamat lagi ke level 9 dan ya, ini ada sedikit peningkatan dibanding tadi. Masih ada 4 win. Kita buka. Gold Royal Giant Wizard Archers. Dan di ID ini juga nggak dapat clan chest, sama juga dasar ampas Indomie. Cepet banget mereka selesain, udah nggak dapat. Kita buka Fever Chest, Ice Golem, Barbarians, Mirror, Free Chest, Gold Games, Barbarians, Mini PK, Gold Gemstone, Fire Spirit, dan Crown Chest, Gold Games, Ice Spirit, Barbarians, Skeletons, dan Battle Ram. Oke. Dan kita mau main, cuman mau main di ID kedua atau ID pertama aja ya. ID kedua ini kayaknya kartunya nggak cocok gitu kalau main 2 versus 2, jadi kita mungkin pakai ID kedua aja ya. ID pertama. Oke, ini deck yang saya pakai. Deck ini kayaknya sekarang sudah banyak anti-nya. Jadi kalau di 1 versus 1 masih udah banyak IT-nya, cuman kalau 2 versus 2 enak gitu kalau memakai deck ini. Oke, kita coba, kayaknya kita mau pakai Lava nggak ya? Hanya 5000 sih, naik ke level 2, tapi nggak. Saya belum latihan pakai Lava soalnya. Oke, 2 versus 2. Dan 2 versus 2 ternyata sudah ada, dan saya akan bermain bersama pacar, berarti sudah bisa buat part 3-nya. Part 3 kalau akibat cewek main kelas royal. Akibat cewek belajar main kelas royal. Langsung seronok aja. Brand Jack. Masih dibicara-bicara, dia udah serang. Yah, gak kompak banget. Gue lepas sebelah, dia lepas itu. Nah kan, bingung kan? Astaga, gak kompak banget nih temen. Kan itu saya gak salah lihat tuh. Witch-nya level 7, anjay. Gila. Apa-apaan nih lah, sudah kalah. Udah, lepas aja. Next game ya. Dia lift, brengsek banget. Dasar duyung Bekasi. Apa-apaan ini? Orang-orang kayak gini bagus dimusnahin dari muka bumi. Udah, mau apa lagi? Tunggu kelar aja. Selesain aja, brengsek. Sedih banget. Temennya kayak tai. Sekuat apapun saya gak bisa kalahin 2 orang, guys. Untungnya di 2 versus 2 gak bisa, gak turun trophy. Jadi enak aja gitu, orang-orang bisa live seenaknya. Deck-nya apa nih? Aduh, deck itu lagi. Acop. Tunggulah. Jangan turunin. Ya ampun. Lah, ya, tuh kan. Gue bilang jangan dulu turunin. Gila, PK sama
PK sama apa level 13, PK level 6 dan apa namanya itu? Royal Giant level 13 sangat sakti. Hey, ya ampun. Dibiarin lagi. Turunin apa kek? Nah. Itu. Ada roket mati nih. Tuh kan. Siap. Kalah lagi nih. Nah, itu Hawk Rider dibiarin tuh. Lah, kenapa mereka biarin nih? Free win. Turun aja situ. Nah, mantap. Ah, mantap. Kilat. Boom. Ah. Mantap jiwa. Oh, yang satu udah lift di mereka ini. Kayaknya. Berarti free win. Tuhan itu adil. Tadi teman saya yang lift, ini satu di mereka yang lift. Iya. Tuhan itu adil. Dan ya, kayaknya sampai di sini aja deh video untuk kali ini. Dan jika kalian suka video ini, silahkan like dan komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, kritik, dan request. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.